menutup ruang atau gerak dasar, gerak batang, alur batang ini, Pak ya. Yang pertama ini jadi kita potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, dulur semua. Ketemu lagi di channel saya, channel Madika Arswanda, channelnya para pebonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama. Baik, Pak, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kegiatan saya mengoprek-oprek bahan bonsai sancang saya ini, sancang ontrok saya ini. Ini kondisinya, ini belum pernah saya buat kontennya yang untuk bahan bonsai ini. Yang kali ini saya akan oprek-oprek, Pak ya, bonsai pulang, dan juga ini akan saya melakukan pengepresan cabang untuk terusannya, serta ini mengeliminasi cabang yang menghalangi gerak dasar batang, Pak, atau gerak dasar cabang utama atau batang yang kedua ini. Ini konsepnya adalah twin trunk, ya, berbatang dua. Ini, Pak. Nah, ini lebih dekat lagi. Kita simak untuk bahan bonsainya. Ini dulunya pernah saya cuma cutting ini, dan ini terlihat kurang enak, Pak, ya. Ada yang kurang, yang pas. Jadi ada yang menghalangi alur batang yang pertama ini, Pak ya, sehingga ketutup, jadi nggak bisa terekspos untuk gerak dasar batang yang pertama ini. Nanti akan saya lakukan pengeliminasian, dan juga ada yang saya pengepresan ini, anak cabang ini saya akan press yang ini yang saya pakai, Pak ya. Nanti ini saya press, terus saya akan wiring. Ini akan saya press juga, sudah untuk ukurannya sudah lumayan untuk apa dilakukan pengepresan, Pak ya. Misalnya untuk batangnya segini, cabangnya segini, di untuk lanjutannya seperti ini, segini, nanti kita press untuk membuat pengerucutan lagi, Pak ya. Ini untuk mahkotanya nanti kita akan miring juga untuk pengarahan. Ini ontrok, Pak ya. Ini ya, sampai masuk sini akarnya. Sayangnya yang belakang ini kurang enak, ya, Pak ya. Jadi untuk tampilan mukanya di sini saya. Baik, Pak, nanti juga akan saya ganti potnya sementara. Nah, ini potnya sementara, ini akan saya ganti dengan ini, Pak ya, untuk pot sementaranya. Baik, Pak, kita langsung untuk prosesnya, Pak. Nah, ini kita akan melakukan pengepresan ini, ya, Pak ya, untuk cabang. Nah, misalnya untuk ini nanti kita arahkan. Nah, mungkin ini juga untuk ini kepanjangan, Pak ya. Untuk terusannya ini terlalu kepanjangan, mungkin akan saya cut di sini, Pak. Ini ada dua opsi nanti. Kalau ini enggak subur, kita pakai yang atas ini, Pak ya. Nah, ini ada yang bawah ini. Kalau bisa enak ambil yang bawah ini, Pak. Ini di terusannya ke sini. Ini sementara dua-duanya kita pakai dulu, Pak ya. Nah, ini, Pak ya, yang saya maksud adalah yang menghalangi alur gerak batangnya ini, Pak ya, kan tertutup, Pak. Nah, ini kita eliminasi saja. Nah, sekarang kan sudah terlihat alurnya. Nah, ini cabang pertama, terusannya ini yang kedua. Nah, ini nanti yang ini, Pak ya, yang ini nanti kita akan buat semi mahkota nanti, kan twin trunk kan bermahkota dua, Pak ya. Di ini nanti ada mahkota sendiri di sini, kita buat terusannya ini. Kemudian ini, Pak ya, kemudian ini kita akan press. Press ini nanti ada titik tumbuh ini, ya, Pak ya. Tenas ini mudah-mudahan bisa tumbuh subur.
untuk isian di sini. Nah, ke belakang ini ada sedikit ada tunas juga, mudah-mudahan bisa tumbuh subur, bisa mengisi di belakang sini. Untuk yang ini kita masih los Pak ya, pengelosan. Soalnya ini batangnya atau cabangnya kurang besar sedikit Pak ya ini ya. Soalnya ini batang utama ini segini, 3/4-nya nanti kita baru potong Pak. Mungkin di sini, area sini kita potong, di press dua ruas mata tunas ini. Sementara kita los dulu untuk mengejar pembesaran. Baik Pak, kita wiring dulu untuk ini. Yang ini enggak saya wiring Pak ya, ada tiga ini Pak. Nah ini ada tiga, satu ini mata tunas kecil sini sama samping sini. Untuk yang ini nanti untuk isian sini, ini untuk terusannya, bisa isi ini, bisa yang bawah ini Pak. Kalau bisa nanti ini subur, kita pakai yang bawah ini Pak. Kita untuk proses wiringnya pruning manual. Nanti bekas potongannya ini akan saya rapikan dulu, terus saya kasih salep kambium. Ini Pak ya sudah selesai kita lakukan wiring dan pengarahan. Selanjutnya akan kita ganti media sekaligus potnya Pak ya.
Nah, ini Pak hasilnya ya Pak ya. Setelah kita proses, ini yang utamanya ya Pak ya, kita eliminasi ini. Tadi ada cabang di sini, anak cabang di sini yang apa menutup ruang atau gerak dasar, gerak batang, alur batang ini Pak ya. Yang utama ini jadi kita potong untuk agar tidak terpotong Pak ya, dengan adanya cabang tadi ini tuh maksudnya terpotong gerak alurnya ini Pak ya. Ini kan sudah jadi, ini ada cabang pertama, cabang kedua, ini terusan yang bawah ini, terus ini untuk mungkin kedepannya buat stopnya bisa ini sudah saya siapkan. Nah, ini kita lihat tunggu kedepannya. Nah, ini hasilnya sancang ombrok. Ini juga kita press. Nah, ini Pak ya. Selanjutnya yang ini masih kita los Pak ya. Soalnya untuk mengejar pembesaran lagi di kedepannya, kalau sudah sesuai kita potong ini. Ada titik tunas di sini, kita press di sini Pak ya. Terus hanya ini sama untuk mengisi sini. Nah, sebenarnya ini masih kosong, nggak ada isian di sini. Harusnya kalau bisa dibawa di belakang ini ada, mungkin depannya kalau ini sudah besar atau kita biarkan ke sini juga bisa nanti, biar kekosongan ini bisa terisi Pak. Ya tinggal nunggu depannya lagi juga Pak. Terima kasih Cang Pak. Ini hasilnya. Baik Pak, cukup sekian untuk video singkat saya ini, video sharing saya dalam proses membuat bonsai sancang ontrok saya ini dengan mengeliminasi cabang yang menutup alur batang dari pohon ini. Ini konsepnya berbatang dua Pak ya. Pak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu api.